Tapi dari samping tinggi loh hidungnya. Tinggi loh hidungnya. Hidung tuh mancung bukan tinggi. Yeah. Kalau tinggi tuh tiang tower ya. Kalau tinggi tuh bukan Bang Jegel. Nah ini kan anak-anak zaman dulu, anak-anak zaman sekarang. Nah ini anak-anak yang tanggung. Dulu enggak, kalau kita anak zaman dulu. Ya. Anak zaman sekarang kan yang tadi kita omongin. Nah, ini ya. Anak yang tanggung. Tanggung. Anak baru gede. Ya, kelahiran 20-an, 17-18 lah ya. 17-18 tahun. Kita mau kenalin ke Pak Radit nih. Eca, ada teman om nih, salim dulu. Sini, masuk sini. Nah. Ini anak sekarang banget lah ini. Halo. Radit. Halo, iya. Aku mau di sini. Oh, mau di situ, oke. Okay. Tuh. Itu anak sekarang. Anak sekarang. Kalau ada mau, langsung diomong. Aku mau di situ. Enggak, iya. soalnya angle aku kiri. Oh. Punya angle enggak? Karamoy. Angle-nya Karamoy. Punya. Ada angle enggak? Ada angle. Tahu dari mana kamu, angle kamu kiri atau kanan? Soalnya yang kanan gepeng. Yang kanan gepeng? Mana yang kanan? Lo orang apa Play-Doh sih? Kok ini apa? Kok ini orang apa Hudson sih? Play-Doh. Enggak, yang kiri tuh kayak lebih panjang. Yang kanan tuh... gepeng itu lebih pendek. Iya. Soalnya suka tidur sebelah sini. Oh, terus ada mesin perata aspal yang. Iya. Yang buat ngancurin miras kan biasanya. Enggak. Iya benar. Iya. Ini anak zaman sekarang. Ini anak zaman sekarang. Berapa usianya? Berapa? 22. 22. Oh, 22. Kelihatan ya. Masih muda banget ya. Kayak 2 hari ya. Aduh, anak 2 hari. Masih merah. Pelawak masih ingat ya, harus ya. Diajarin sama bapaknya tuh anak 2 ya hari. Ya Allah, asi ibunya belum keluar tuh. 2 hari harus kenapa? Pancing daun katuk. Nggak, ada banyak hal yang bisa kita bicarain kok lo langsung ketetemu. Karena kepikiran, aku istriku anakku 2 hari, asinya belum keluar. Akhirnya anakku minum kopi apa kalau masalah. Tapi tetap taruh di sini kan? Tapi sama sih emang baru 2 hari kan belum keluar ya? Iya. Gua 3 hari baru tuh kayak... Bukan lu, bini lu ya? Abang, kok jadi abang? Nah ini anak zaman sekarang nih bang. Abang ada ngerasa bahwa... Ini anak sekarang jokesnya begini ya? Gue juga ketinggalan emang sih. Ngerayain ulang tahun di hotel. Bener. Berdua sama cowoknya di hotel. Enggak juga. Ke Bali kayaknya berdua. Eh, kamu kalau bilang gitu, Ma, aku mau ke Bali sama pacarku, boleh gak kira-kira? Gak pernah boleh. Gak kayak gitu? Pernah, tapi rame-rame. Rame-rame? Sama keluarga besar? Enggak, sama teman. Sama teman-teman, tapi ada pacarmu? Iya. Terus mama kamu nanya gak, terus kamu tidurnya sama siapa gitu? Ya kan kita jujur aja bro. Maksudnya? Tidurnya rame-rame? Tidurnya sama cewek lain, gak sama pacarku. Oh. Ngomong ke mama gitu? Enggak bohong. Oh enggak bohong? Jujur lah. ada kekerasan. Ada gerakan tangan. Jujur. Iya, oke. Anak sekarang. Iya. Emang kalau gue dulu, zaman dulu juga kalau keluar kota suka ditanyain nyokap kan. Hmm. Ada ceweknya enggak? Enggak. Sama siapa aja? Sama cowok berapa? 7. Tidurnya gimana? Numpuk kita. Jadi kayak... Tapi Bang Radit kok mancung ya? Di foto kayak pesek. Oh gitu? Gak pernah ada yang nanya gitu sih, Tapi dari samping tinggi loh hidungnya. Tinggi loh hidungnya. Hidung tuh mancung bukan tinggi. Yeah. Kalau tinggi tuh tiang tower ya. Kalau tinggi tuh bukan Bang Jegel. maaf. Tinggi kita sama, jadi kalau ngeledek dia gue kena juga. Iya, jangan gitu, jangan ngomongin gitu. Okay. Berarti tinggi banget kalian. Iya, oh itu sindir, namanya nyindir ya. Kalau berenang masih di kolam anak gak tanya? Kalau berenang masih pakai plastik. Gak usah ditanyain. Kenapa anak zaman sekarang kelakuannya aneh-aneh? Enggak kok. Close friend. Oh iya, aku close friend. Buat apa? Aku punya close friends, aku punya second account. Buat apa? Buat apa tuh? Ya yang buat yang kamu mau posting YTTA. Sesuatu. Biar apa? Yang YTTA. YTTA tahu aja. Tahu aja. Oh, YTTA. Di second account kegiatannya apa? Follow Aldi Taher atau? Enggak. Yang saya pigi-pigi yang pigi-pigi. Pergi. Oke. Kita kan punya anak cewek juga, Ca. Takutnya terus? Kita... Takutnya kayak dia. Bukan, Bang. Takutnya kayak aja. Dia. Maksudnya biar kita bisa kecap sebagai orang tua tuh bisa ikut. Kenapa nggak tomat aja? Bukan ketchup. Bukan ketchup. Ketchup. Ya. Tapi lo harus nanya yang spesifik. Apa misalnya, supaya anak itu mau dengerin perkataan orang tua tuh harus gimana? Komunikasinya harus gimana sih? Sebenarnya kalian mau didengerin tuh kalau... Ngomongnya gimana sih? Pakai WhatsApp aja sih.
Tapi nurut enggak? Ya, mungkin. Lu kalau dibilangin orang tua lu nurut. Dijambak. Ya, nurut. Nurut. Lebih ke omongan seperti apa? Karena kan kalau diomel-omelin anak sekarang katanya ya, orang tua gua toksik ya. Gitu. Dispil. Tapi mama papaku ini sih waktu dulu dia strict parents banget sih. Cuma sekarang karena aku udah tua jadi dia kayak lebih percaya aja. Terus kalau menurut kamu, kamu udah tua, kita apa? Fosil. Maksudnya udah dewasa. Bahan bakar bumi. Aku kalau batuk emang keluar debu sih. Iya. Saking usangnya. Udah kayak rumah kosong. Gitu juga sih tapi. Kayak apa, Cak? Ya, kamu tahu. mau nganggep bahwa, oh ini ngasih tahu anak tuh jangan kayak gini nih, Pak. Harusnya begini, Pak. Jangan dilarang kayak, gak boleh gini-gini. Gak boleh dilarang? Jangan dilarang lah. Terus kalau dia ngelakuin sesuatu hal yang kita nggak suka, gimana biar misalnya dia? Misalnya kayak kamu, coba kamu mabuk. Aduh enak nih. Lebih nah kayak bengek ya. Dan, nah itu misalnya dia ngaku kayak, oh nggak apa-apa nak. Dan kayaknya. Kok nggak apa-apa, gimana sih? Nggak tahu siapa sih ngomongin apa sih? Iya ngomongin. Iya ngasih taunya. Mama papaku larang aku mabuk sih. Iya. Kamu nggak boleh mabuk. Iya. Tapi biasa kalau orang tuanya strict malah lebih nakal loh anaknya. Nah itu dia kan. Lebih penasaran tuh. Gitu. Enggak, jangan dilarang, lebih kayak kamu mau coba nggak apa-apa, tapi kasih tahu papa gitu. Misal kamu mau pacaran, aku sih nggak boleh pacaran waktu SMA, kuliah baru boleh. Dia bilang ya udah nak, mau pacaran harus kasih kenal ke papa mama dulu. Berarti dibolehin nih? Boleh ya waktu kuliah. Misalnya kita mau makan semen nih, ada semen. Bisa. Tapi itu kan nggak boleh. Apakah orang tua akan, yaudah nak kalau mau coba. Coba aja. Semen aja. Yang penting papa tahu. Iya, tapi kan lengket tadi ya. Gini. Boleh nggak batu split sama pasirnya sekalian? Iya. Nggak apa-apa nak kalau mau coba, yang penting papa tahu. Gitu. Untung bapak aku nggak kayak kalian ya. Maksudmu anak-anak kita harusnya menyesal punya bapak kayak kita? Gak tau lah. Nah Dit, lu kalau misalkan nanti anak cewek lu udah besar. Iya. Terus minta izin, Pak aku mau mau jalan-jalan ke Bali sama pacarku juga ada. Taruh lah, cowoknya Hanapi misalnya. Iya, misalkan Hanapi. Hanapi naik Jupiter, bobokan. Iya. Apanya, bannya kecil. Ya. Jupiter motor. Motor bebek, nalponnya bobokan. Rambutnya begini. Celananya kuncung. Jaketnya rolling. Iya. Benar. Jaket rolling tuh. Ini jaket mereknya rolling. Ada rantai begini. Datang Om, aku mau bawa ini Om. Ke Bali nih Om. Gitu. Di Bali ada DWP. Apa yang lo akan bilang? Sambil bawa hamster ya. Aneh banget. Aneh banget sih anjing. Sekali ya. Kalau aneh total ya. Bawa hamster gitu. DWP Om, DWP nih gitu. Ya oke, datang nih cowok nih. Cowok. Pertama-tama kita harus kayak buat dia nyaman dulu sama kita dong. Kita enggak bisa langsung ngejudge kan. Oke. Ya kita basa-basi dulu. Siapa nama hamsternya? Halo Pak Hamster. Ya. Bawa tadi. Kan hamsternya bete yang ditanya-tanya. Bawa. Gitu kan, jegel Om, misalnya gitu. Nah, misalkan nama hamster. Misalnya. Lebih ke nama anjing harusnya. Ini tapi prinsip gue ya. Ya. Prinsip gue adalah gue mau bangun komunikasi di rumah di mana anak gue itu bisa terbuka sama gue tanpa takut disalahkan atau dijudge. Oke. Okay. Gue rasa banyak anak tuh yang ngumpetin dari orang tuanya. Karena beda dikit sama orang tuanya, kamu gak boleh, kamu ini. Sehingga dia jadi gak punya trust, jadi sehingga dia kalau cerita tuh gak ini gitu. Mendingan gue tahu seburuk-buruknya, seaneh-anehnya, seabsurd apapun yang mau dia lakuin, tapi dia build on trust sama gue gitu. Karena dia percaya kalaupun dilarang, bapaknya ngerti gitu loh. Oke, okay. ada trustnya dulu gitu. Iya. Yeah. Karena itu bukannya, kalau menurut gue ya, itu dendam kita sama orang tua kita dulu gitu. Soalnya kan orang tua kita dulu kan gak bisa. Iya. Apa kata dia, kita benar atau salah, putih atau hitam. Iya. Karena dia ngerasa bahwa dia hidup duluan. Bahkan kita ngomong I love you ke orang tua aja canggung kan? Bener, asli canggung. Karena gak dibiasain. Iya sih. Iya, makanya dalam kasus si siapa namanya? Majikannya Jegel tadi. Siapa majikan? Hamsternya Jegel. Oh iya, iya. Misalnya dia datang ya kan? Minta izin anak lu pergi. Ya gue bilang gitu bahwa gimana pun lo, gue percaya sama lo dan kita ngomong ke anaknya juga. Gitu. Ya mau nggak mau. Contohnya kalau dilarang ya. Kalau dilarang dia jadi bohong sama kita kan. Ya. Yang namanya juga anak muda punya mau kan. Ya. Dilarang kamu jangan pergi sama dia. Ya, tiba-tiba. Besok bikin alasan, Pak aku mau ke Nurul Fikri nih 3 hari. Boleh, gitu. Boleh, les. Baik itu. Dek, mendingan GO. Iya. Terima Gama, bagus. Iya, Sony Sogema juga oke.
Ya kan kita nggak tahu alasannya. Iya, iya, iya sih. Kok sampai 3 hari di Nurul Fikri gitu misalnya? Iya, emang ada Nurul, camping. Benar ada camping gitu misalnya. Akhirnya tapi ke Bali. Nah, gitu. Tapi malah ke Bali. Jadi kan kita pas tahu dia bohong, malah sedih kita. Iya, iya. Tuh jangan lagi ya, Ca ya. Pernah nggak bohong sama orang tua, Ca? Pernah lah. Pernah? Pernah. Duh, mamaku nonton lagi. Ya nggak apa-apa, nggak maksudnya ini ngomong sama mama. Ngomong. Nih. Halo mama, lagi ngeluarin isi perut bandeng. Ya sambil nonton. Iya, iya, iya. Mamanya mau masak bandeng, ya, ngeluarin isi perut bandeng. Bener sih. Iya, iya. Misalnya mama nonton nih. Ya. Ada nggak satu bohong yang kamu sekarang pengen ngaku? Ini mumpung ada momennya nih. Nggak ada sih, nggak ada mah. Benar. Ya aku dulu sering curi uangnya mama. Curi di dompet. Berapa? Nggak tahu, 500 ribu. Wah penjara masnya mbak ini, penjara nih mbak. Berapa? Nyuri uang di dompet emaknya 500 ribu. 500? Enggak, dulu waktu SD. Cara nyurinya gitu. 500? 500? Soalnya mamaku uangnya tebel-tebel. Kayak bisa 100, 50, 20, wah, 10 gitu. Wah, keren banget emaknya. Terus aku dari... Malu kemana-mana bawa mesin kasir, apa gimana sih? Oh, enggak, emang dia suka bawa uang baru-baru gitu. Jadi aku suka ambil-ambil gitu. Ya, biar kau tahu ya, dulu waktu kecil nyolong di tempat bumbu, kenotis sama mama. Kok ketumbar hilang 25? Iya nih. Mama aku juga notice sih, dia kayak bilang, mama aku liat uang serinya loh, dia bilang, ini uang serinya kok ini ya, gak berurutan ya. Jomplang. Aku kayak ambil gitu. Oh. Tapi mama tahu gak kalau itu kamu yang nyuri? Ya dia kayak curiga sih, tapi aku pura-pura bodoh kayak, hah? Gak tahu. Terus kamu sempat di BAP atau? Wah, dibawa kerana hukum. Apa tuh? Enggak ya, tapi enggak marah ya mama ya? Enggak marah. Orang tua kerja apa kok bisa duitnya tebel-tebel gitu? Yang... Nah orang tuanya dia ngambil duit neneknya. Turun-temurun. Turun-temurun. Nenek aku suka bawa tebel-tebel gitu kemana-mana. Iya, turun-temurun. Oh gitu. Iya. Terus kalau anak zaman sekarang nih gak mau dilarang, terus maunya diapain? Caranya? Ya jangan dilarang sih, dikasih tahu. Dikasih tahu. Dikasih pengertian, biar tahu yang benar sama yang enggak tuh apa gitu. Oke. Pernah berantem sama mama atau sama papa? Pernah lah. Bener, bawa mandau katanya kamu waktu itu. Bawa mandau. Mandau apa? Ada alat perang. Referensi. Referensi. Senjata tajam dia banyak. Lumayan. Banyak orang. Tapi kok Bang Radit mau ya talk show? Bukannya Bang Radit anxiety ya? Anxiety? Introvert kali. Ya aku sering di rumah, aku emang anak rumahan. Kok mau keluar rumah? Karena acara Jagiel udah pasti bagus. Yeah, apalagi ada Surya tenggelam kan jadi... Beda lagi. Tapi aku tadi lihat katanya Bang Radit namanya artinya matahari. Sama dong. Iya. Apa? Kan Surya. Iya. Nama anakku Aca. Hah? Ada tanggapan gak kayak boleh lebih kayak... Aku Eca. Wow, apa? Gitu aku kayak. Eca. Oh, iya. Bukan Aca. Bukan. Eca. Tadi Aca. Eca. Ya udah mulai hari ini Aca. Ganti nama ya. Aca Robek. Aca kan yang kayak di Malam Minggu Miko enggak mau. Anca. Anca. Oh, iya, Anca. Kamu mau nonton Malam Minggu Miko? Aku ngefans sama Bang Radit. Itu 2012. Iya, aku kayak masih 10 tahun dong umur kamu. Iya, aku ngefans sama Bang Radit. Oke. Okay. Dulu kalau misalnya aku putus enggak sleep call, aku nontonnya video Bang Radit. Sleep call. Itu budaya anak sekarang, sleep call. Sebelum tidur video call-an atau telepon-teleponan sampai benar-benar mau tidur. Yeah. Sampai besok pagi. Jadi diam-diaman yang... mendengarkan nafasnya. Dengerin nafas dia. What's jadi, the fucking point of that? Jadi kayak mau tidur tuh kayak iya good night, gak usah matiin ya. Taruhlah terus besok pagi bangun. Good morning. Cuma buat dengar napasnya. Dan itu tetap jalan terus? Jalan lah. Baterai ku sampai bocor gara-gara. Enggak ngomong. Cuma dengar napas. Telepon nyala kan? Nyala. Kalau video, kalau itu sleep call. Kalau video katanya VCS anak-anak sekarang. Apaan tuh VCS? Video call santai gitu. Oh, video call santai. Oh, video call santai. Jadi kayak sambil tiduran. Santai ya, lagi santai ya, gitu. Budaya-budaya kayak gitu tuh yang kita sekarang. Bang Radit, enggak mau perang. Budaya kayak gitu tuh enggak masuk di kepala kita sebagai bapak-bapak. Ya udah. Bang Radit. Yeah. Si anjing. aku penasaran napasnya. Emang napasnya kayak gimana? Ya enggak kan suara kayak... Enggak, kayak anjing cuma gitu. Tidur. Ya tidur biasa aja kan kalau bantalnya kayak... Ya tapi gitu. Bunyi kerusuk-kerusuk gitu. Feel-nya apa? Ya kayak ada yang nemenin. Kok sumpah pacaran sama tukang kusen? Kok telepon ngak, ya enggak tahu ya. Kan aku klingi, aku
suka ditemenin. Tempat uang keramik kalau enggak. Iya. Kalau mau denger Adit. Aku mau tanya Bang Adit. Iya, iya, nanya. Bang Adit enggak mau perang makanan. Mau. Ya. Iya, awal. Gak mau perang makan babi. Kenapa jadi? Karena dia makan babi. Oh, kamu makan. Tapi babi. Ada babi yang halal. Apa tuh? Babi cara jeng jujur. Berbicara. Ketawa dong. Wah. Yep, udah berapa episode tuh? Ini. 4. Ini 4, ini episode terakhir kayaknya. Terakhir. Eh, Bang Adit punya banyak kucing kan? Punya. Kucing telanjang punya. Iya, lucu-lucu. Iya. Aku juga punya. Kucing apa tuh? Iya, aku juga punya 2. Sphinx juga? Enggak lah. 2, iya. Yeah. Sphinx lo jorok. Kalau jorok? Kalau misalnya nempel-nempel di ini lo hitam-hitam. Hah? Iya, ya, benar. Dakian gitu dia ya. Dia dakian, makanya tiap minggu tuh harus dimandiin. Ya. Jadi, oh ya, tukang mandiin kucing gue tuh telaten banget sampai kupingnya nih. Lo kalau mau nanti. Karena gue nggak tahu kebutuhan lo kan. Iya. Berarti, lo ngeliatnya udah kayak boleh nih. Berarti dengan tidak langsung abang nyuruh aku mandi kucing gitu. Bukan. Ya mandi kan? Mau dimandiin. Kayak kucing kan. Iya. 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 Kayak Sphinx dong. Iya. Gue mau nanya nih. Ya. Anak zaman sekarang masih ada nembak-nembak gak? Iya sih lah. Kamu mau gak jadi pacar aku? Tunggu dulu. Tadi tuh aku mau bridging, mau bercanda. Oh iya, oke. Okay. Oh, okay. Kucing nih, kucing. Bercanda. Aku juga punya kucing Sphinx. Mundur. Coba gitu, semua kayak gitu. Ngapain kita ngikut-ngikut. Nih bocah sekarang, Gak ada sopan-sopannya. Nyuruh orang tua. Sopan. Punten. Iya. Oh, Bang Radit punya kucing. Punya. Aku juga punya 2. Oh gitu? Iya. Kucing Bang Radit warna-warni. Iya. Kan cat, kan cat. Aduh gak lucu lagi. Kan cat, kan cat. Jadi ketawa dong. Kucing Bang Radit warna-warni. Iya. Kan cat. Iya, nama kucingnya mau wilek kan. Kenapa? Itu merek cat. Ya Allah, dilanjutin gak ngerti. Aku tahu. Aku taunya Nippon Pay. Nippon. Jotun juga ada, Jotun. Oh itu maksudnya. Iya cat. Nah balik lagi pertanyaan. Apa? Mas Radit tadi. Nah orang kalau jadian gimana? Karena banyak banget anak zaman sekarang tuh yang nggak tahu sebenarnya gue pacaran apa temenan. Enggak. Tapi aku juga termasuk tua sih, maksudnya kayak banyak yang lebih muda. Kayak aku udah 2001. Mm-hmm. Teman-temanku yang di sport ada yang 2006. Ya udah kita telepon yang teman-teman nih. Gak usah aku aja. Iya kamu. Jadi kamu ya, harus ada pernyataan cinta nggak? Aku harus, sayang sama kamu. Harus. Kita pacaran yuk gitu. Kalau aku dulu ya, soalnya papaku kan ini. Aku lagi bikin. Iya, ya. Bapak kamu apa? Ultraman. Kok tahu? Bukan Bapak. Enggak, enggak. 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 Karena kau telah menciatkan hatiku, Cek. Siap! Bapakmu Ultraman ya? Iya, soalnya kalau sore lowbat. Jadi, papaku tuh kalau mau pacaran disuruh serius. Jadi kayak disuruh ke rumah. Pacaran serius itu gimana? Yang kasih kenal, ya kenal sama keluarganya juga, jadi biar kayak lebih aman gitu kan. Nah terus sih kalau biasa PDKT, aku udah kasih tau papaku dulu, aku bilang pahin ada yang deketin. Terus papaku yaudah nanya-nanya berapa kali jalan, terus kalau papaku udah oke, baru boleh serius. Terus kalau sebentar, nanya-nanya. Nih kalau pacar kamu datang ke rumah, ketemu papa mama kamu, cium tangan gak? Iya, tergantung sih. Tapi cium tangan gak masalahnya? Cium tangan gak sama papa mamamu? Apa di headlock papa kamu? Aduh serem banget, cium-cium dong. Lu kan cium-cium, halo om. Oh. Gitu. Cipika-cipiki? Iya. Iya, aku juga kalau... Apa gak aneh? Enggak lah, aku ketemu papanya aku perlu kayak halo om, sama mamanya halo Ai, susu Ai. Dengar dulu ceritanya. Iya, ya. Ini lagi didengerin. Ditembaknya, jadi kayak dia bilang, iya dia kan rumahnya di Surabaya toh, terus aku di Malang. Terus? Jadi tuh otw satu. Kayak dari Bandung ke Jakarta. 2 jam. Ya. Terus ditembaknya di mana? Dengar dulu. Iya. Jadi dia datang, terus habis itu ke rumah dia bilang, bentar, aku mau ke ini dulu, ke bank dulu. Ya kan, terus aku ditunggu di mobil. Bang. Ke ATM. Okay. Terus habis itu dia bilang gini, bentar aku mau ambil barang dulu di bagasi. Terus habis itu, bantuin aku dong baby, dia bilang gitu. Aku turun, terus di belakang ada kayak bunga sama balon-balon gitu. Terus dia bilang, mau gak jadi pacar aku? Di bagasi, ada orang gak di bagasi? Gak ada.
Tapi mobilnya Sigra apa apa gitu. Wait. Oh, mobilnya CRV. Warna merah. Kan dong kalau CRV ada orang di belakangnya ada kacanya. Kan enggak ada orangnya, bunga doang. Oh. Iya, di kepala gua orang bulu enggak ada. Ada tulisan ada. Kenapa ya kalian ada bunga ada MC-nya sih. Kenapa jadi kriminal anjir? Oh, oh gitu, berarti iya, itu iya. Ditembak lah ya. Soalnya banyak juga yang sekarang yang jalan aja ternyata udah tanpa tembak tapi pacaran gitu. Iya. HTS. Kita ini apa sih? FWB kan istilah sekarang. Eh, FWB sih, tuh enggak ada sekarang banget FWB itu. FWB tuh enggak bagus. Betul. Ngik-ngik. Ngik-ngik tuh. Ngik-ngik tuh. Friends with ngik-ngik. Week-week kali. Hah? Week-week kali. Kue tiaw. Week-week sama kue tiaw. Iya. Iya. FWB tuh gitu. Oh, temenan tapi ngik-ngik. Enggak boleh, enggak bagus. Iya. Oh, temenan tapi bengek. Enggak bagus. Iya, iya, iya. Oh, iya enggak bagus. Iya, maksudnya tapi kan itu ada di lingkungan kita tuh beneran ada yang begitu-begitu. Biasain ya kalau ketemu pacar, ke rumah pacarnya, ketemu orang tuanya salim. Kalau Om emang anaknya salim. Anak saya enggak, anak saya enggak. Saya bukan keluarga salim, Ferry, Ferry salim. Iya. Wika salim. Betul. Ada. Iya, iya. Udah. Udah. Iya, kasih tahu. Iya. Bang, itulah gimana nanti. Mantanmu yang kemarin ya? Heeh, yang kemarin. Suruh salim. Enggak, mantanmu yang kemarin tuh berarti yang itu ya. Iya. Pernah jemput ke sini. Enggak pernah. Enggak. Pas aku ke sini udah putus. Udah putus. Oh, sekarang jadi enggak punya pacar. Enggak punya pacar. Jomblo. Oh, oke. Okay. Kayaknya aku bisa cerita di cerita cintaku. Oh. Oh, tapi sekarang cerita sebelku udah enggak ada. Kenapa? Cuman. Lucu loh yang cerita cintaku. Ya, ya pengen iya. Ganti aja. Pengen sih. Ganti. Kenapa? Jangan ngatur-ngatur karir orang dong. Ganti aja. Tapi aku suka nonton. Iya, ya udah. Nonton lagi. Karirnya dia tuh enggak tergantung kamu. Ya, mau suka mau enggak, mau kan terserah. Kan ini penonton. Iya. Okay. Nonton yang lain, Satria Bajaringan lo tonton. Bajaitam, Bajaitam. Terima kasih banyak tadi. Thank you. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih udah berbagi keresahan sama kita. Sukses semuanya. Eca, makasih ya. Terima kasih banyak sampai ketemu lagi di Talk Pod. Bye.